Nindi Ayunda akan diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Juli 2022. Hal itu terkait kasus dugaan penyekapan mantan sopirnya. Pemeriksaan terhadap Nindi sudah dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Hardi Susianto. Tim penyidik Polres Metro akan memeriksa sang penyanyi sebagai saksi dalam kasus yang diduga ia lakukan terhadap mantan sopir pribadinya. Hari ini dijadwalkan pemeriksaan yang bersangkutan, sebagai saksi, lanjut Budi. Sebelumnya, ada seorang perempuan bernama Rini Diana melaporkan Nindi Ayunda ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 15 Februari 2021. Laporan tersebut dilayangkan karena suami Rini, Sulaiman yang merupakan mantan sopir sang artis diduga menjadi korban.